بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah yang berkat rahmat hidayah nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita masih sempat masih bisa untuk terus memperbaiki diri kita untuk menuntut ilmu untuk mengerjakan menyiapkan berbagai bekal-bekal yang bisa kita bawa nantinya untuk akhirat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di acara kita di Nu'min Sa'ah. Kiranya mengajak agar kita kembali menambah, memperbaiki iman yang ada di hati kita. Yang semoga kiranya kita bisa mengambil manfaat dan juga menambah semangat kita, rira kita, untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah membahas tentang betapa istimewanya betapa baiknya dan menjadi salah satu sebab atau menjadi amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah? Maka Allah, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya dia adalah takwa dan yang kedua adalah khusnul khuluk, ahlak yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas kaum muslimin yang dimuliakan Allah tentang bagaimana cara mendapatkan atau menjadikan kita bisa memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik. Tentu ada beberapa kiat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, Sebelumnya, mungkin kita dengan deteksi diri dulu, kenali diri kita, apakah kita termasuk orang yang memiliki ahlak yang baik, husnul khulog, atau malah sebaliknya. Nah, cara gampang kita untuk mengetahui cara mudahnya, ya, untuk mengetahui apakah kita sudah memilikinya atau belum memiliki sama sekali kita bisa lihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang ada di lingkungan kita, atau yang selalu bergaul dengan kita, bagaimana respon, bagaimana reaksi mereka dengan keberadaan kita, atau malah ketidakberadaan kita, padanya. ada orang yang dia kehadirannya dinanti-nanti ditunggu-tunggu bahkan membawa sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain artinya hadirnya dia orang senang orang suka dan ketika dia tidak ada tidak hadir dia akan dicari-cari dirindukan nah sebaliknya ada orang yang keberadaannya itu malah tidak diharapkan Artinya orang-orang pada menghindar darinya. Orang-orang pada menjauh. Orang-orang malah lebih suka, lebih senang ketika dia tidak ada. Allah mustahil. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat. Coba introspeksi diri kita. Kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang dihindari karena kejahatan atau karena kasarnya kita lisan yang tidak hanya ya lisan itu nggak harus dia punya tubuh yang besar kekar ya. perawakan yang tinggi tidak sehingga dia harus ditakuti tidak bahkan dari orang yang kecil badannya kurus mungkin dia bisa saja lisannya itu ditakuti lisannya itu dihindari tidak disukai dan sekarang bukan hanya lisan ya, Tapi juga bisa dengan tulisan Apa yang dia post di Medsosnya, di Facebooknya Di Instagramnya Di Whatsappnya Atau di media sosialnya nah, Ada orang-orang yang Dia dihindari Karena hal ini Karena Tidak menjaga Atau tidak aman seseorang itu Dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jikalau anda termasuk orang yang dihindari karena kejahatan itu, karena perbuatan itu, maka segeralah untuk memperbaiki diri anda. Segeralah untuk hijrah atau berubah dari perbuatan buruk anda. Karena Rasulullah sendiri mengatakannya, Al men -salim al -Muslim. Wa Seorang muslim itu adalah orang yang dia mampu menahan dirinya, atau orang merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Artinya, kalau orang tidak selamat darimu, kalau orang tidak merasa aman darimu, maka engkau harus segera memperbaiki dirimu. Kalau kau merasa... Sepertinya kehadiranmu itu betul-betul mengganggu mereka ketika mereka berkumpul. Maka ada yang salah denganmu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nantinya membahas apa saja kiranya cara kiat agar kita bisa mendapatkan bisa memiliki akhlak yang mulia InsyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali yang kita akan membahas apa saja kiat cara untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Nah, kiat yang pertama, cara yang pertama itu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu dengan cara mentadaburi atau mempelajari ya. Baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi. Ya, seorang ulama ibunya Hasan Basri dia mengatakan kepada anaknya ibunya Hasan Basri dia seorang janda yang dia menenun ya memintal benang bekerja seperti itu dia kumpulkan dirham demi dirham kemudian dia katakan kepada anaknya wahai ya, anakku pergi ke ulama si pergi ke sana dan engkau belajar di sana. Dan setelah beberapa hari kau belajar di sana, coba lihat dirimu apakah ada perubahan dalam hal pribadimu, ahlakmu. Jika kau dapatkan perubahan tersebut, maka lanjutkan menuntut ilmu. Tapi jika tidak kau dapatkan, maka berhenti berhenti kau menuntut ilmu lebih baik kau bekerja Allah Akbar. maksudnya apa maksudnya si ibu ingin menekankan menuntut ilmu pada asalnya ketika dia belajar ilmu ini itu khususnya ilmu agama seharusnya dia bisa menerapkan dalam dirinya seharusnya ada perubahan pada dirinya dan perubahan yang paling mudah ya yaitu dalam perkara tingkah lakunya ada punya kebiasaan perilakunya lisan tutur katanya dan tindakannya kalaulah dia telah menuntut ilmu tinggi-tinggi dia telah mendapatkan gelar bahkan sampai ke profesor namun ahlaknya tutur katanya tidak berubah sedikit pun sama halnya sebelum dia belajar dengan dia sesudah belajar maka apa yang dia pelajari amat sangat sia-sia. Karena menuntut ilmu pada asalnya bukan untuk orang lain, pada asalnya untuk diri sendiri. Bukankah jelas ya? Ku ampusakum ahlikum nar. Ampusaku dirimu dulu. Selamatkan dirimu. Selamatkan dia ya dengan apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu apa? Untuk menyelamatkan diri dari Hal-hal yang kiranya bisa memasukkan kita ke dalam neraka, diri kita. Dulu. Artinya, apa artinya ketika engkau menuntut ilmu? Maka coba kau lihat, pengaruh ilmu yang kau tuntut, yang kau pelajari. Apakah pengaruhnya ada berdampak baik bagimu, atau malah sebaliknya, mengeraskan hatimu, membuat kau susah sulit untuk senyum kepada orang lain, susah untuk menebarkan salam. Karena kau merasa dia bukan orang yang sama-sama Sepertiku, menuntut di tempat majelisku Yang sama, sehingga dia tidak berhak Mendapatkan salamku Allah Tidak seperti itu, wahai saudaraku Maka, jika kau dapati Ketika engkau Menuntut ilmu, belajar di majelis Sikulan, sikulan, dan sikulan Namun membuat hatimu semakin Keras Hentikan untuk ilmu Ilmu seperti itu, bukan Ilmu yang kiranya bisa membuatmu menjadi lebih baik lagi, karena sejatinya ilmu yang kita tuntut, apalagi yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, kita belajar dengan orang yang Allah katakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, dalam dirimu, wahai Muhammad, terdapat ahlak yang mulia. Allah merekomendasikan. Nabinya Muhammad SAW memiliki ahlak mulia dan kita mengklaim diri kita belajar dengannya, tapi tidak mendapatkan atau bisa mempraktekkan ilmu ahlak mulia tersebut. Kita masih memilih-milih orang yang mana kiranya orang yang boleh kita berikan salam senyum kepadanya, yang kita merasa kalau iya eh, dia nggak satu. E, Majelis denganku, dia bukan orang yang sama Dengan denganku Maka aku tidak perlu senyum kepadanya Tidak perlu salah oh, Tidak, tidak wahai saudaraku Bukankah Nabi Berhasil dakwahnya Banyak yang akhirnya masuk Islam karena ahlaknya Berarti apa Awalnya mereka orang yang kafir Orang yang tidak beriman Dan terdakwahi namanya terpesona dengan Nabi karena ahlaknya yang mulia. Nah, kalau engkau merasa engkau telah belajar yang benar, tapi engkau tidak bisa menunjukkan ahlak muliamu maka alangkah sia-sianya apa yang kau pelajari. Coba hikmah, coba renungi lagi. Aku belajar untuk apa? Kalaulah tidak bermanfaat bagi dirimu dalam ahlakmu maka lebih baik coba kembali intervensi dirimu. Coba kembali lihat majelis yang kiranya bisa memperbaiki akhlakmu, kan itu adalah hal yang utama. Kemudian yang kedua adalah coba kenali dirimu. Kenali dirimu melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita bisa mengobati sakit kita ketika kita tahu, oh sakitku adalah ini atau kita datang kepada ahlinya kita bertanya atau bertanya kepada kalau masalah agama itu kepada ustadz ustadz yang memang paham coba konsultasi ketika engkau adalah orang yang bakhil pelit susah mengeluarkan harta maka terapinya diantaranya adalah engkau harus melawannya setelah mendapatkan nasihat dari ustadz ustadzmu engkau kau mulai dengan terapinya awalnya mungkin kau keluarkan ribu terus tingkatkan lawan mungkin awalnya sangat berat keluarkannya amat sangat berat namun lambat laun ketika engkau terus berusaha engkau malah merasa menikmati dan malah merasa kehilangan ke ada sesuatu yang kurang ketika engkau tidak lakukan nah, seperti itu ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan salah setelah beberapa jeda berikut ini Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, kiat lainnya. Tadi kita telah membahas dua kiat setidaknya. Yang pertama yaitu menuntut ilmu, mentadaburi Al-Qur'an dan Sunnah atau kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenali dirimu, konsultasi dengan uh, para alim ulama untuk mengobati penyakitmu, dan yang ketiga, yaitu bersahabat atau berteman, berada di lingkungan orang-orang yang saleh, yang baik akhlaknya. Ini penting, ya. Ini sangat penting karena seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh temannya. Maka Rasulullah berpesan, "Apa, Pata Rasulullah?" Rasulullah katakan kalau ingin melihat seseorang itu maka lihat siapa yang dia temani kalau orang yang ditemani adalah orang-orang yang baik insya Allah dia akan baik sebaliknya kalau dia temani adalah orang-orang yang buruk maka dia akan buruk sebagaimana mungkin orang yang dia tidak merokok tapi dia berteman dengan para perokok di majelis perokok maka lambat laun dia juga akan merokok. Dia sudah terbiasa mencium bau rokok. Dia lihat teman-temannya yang asik, yang kayak seperti menikmati kali merokok itu. Maka dia mulai. Dia coba. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga menjadi perokok. Sebaliknya ada orang yang dia berteman dengan orang-orang yang penghafal Al-Quran misalnya. Orang-orang yang selalu berada di majelis ilmu. Lambat laun dia penasaran apa sih yang mereka asikan? Kayaknya enak sekali mereka tenang menghafal Al-Quran. Dia yang awalnya mungkin sama sekali nggak minat ya, karena melihat teman-teman yang seperti itu. Awalnya dia mungkin malu, aku malu, aku berteman dengan mereka, tapi aku nggak mau ngikuti mereka malu. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga mencoba. Dia mulai juga ikut majelis ilmu. Dia juga mulai menghafal surah-surah pendek. Dan akhirnya apa dia melihat karakter teman-temannya itu yang tutur katanya baik, dia juga menjaga tutur katanya. Allah, coba lihat betapa istimewanya, betapa utamanya, betapa beruntungnya berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha. sehingga apa menghiasi dirinya. Maka benar Rasulullah katakan berteman ya Rasulullah ibaratkan berteman dengan uh, tukang penjual minyak wangi, maka dia akan kebagian wangi dari harum e, minyak wangi walaupun dia nggak membelinya hanya sekedar berteman lengket bau wanginya tersebut sebaliknya ketika berteman dengan tukang pandai besi maka setidaknya dia akan kecipratan bau asap dari pandai besi tersebut nah, muslimin yang dimulakan jadi sangat penting kalau ingin merubah karakter diri kita maka mulailah kita seleksi teman-teman yang kita temani. Kalau kiranya adalah teman yang buruk, mulailah menjauh. Cari teman yang baik karena dia amat sangat mudah menular ya, pribadi tersebut. Dan kepribadian itu bisa dirubah, bukan bawaan lahir tidak. Kalau memang itu adalah bawaan lahir, maka untuk apa diutus nabi? Sedangkan nabi mengatakan innama buistu li utammima makarimal ahlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Artinya apa? perilaku perbuatan sifat bisa dirubah kemudian yang terakhir kiat uh, yang juga bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri kita atau mendapatkan ahlak yang mulia <tuh> setelah dengan usaha-usaha sebelumnya yang terakhir adalah iringi dengan doa doa yang kiranya ya mukan libel -qulub, qulubana sepit kulu doa yang kiranya kita memohon kepada Allah yang yang menggenggam hati-hati kita, hati-hati manusia. Yang dia mudah sekali untuk membolak-balikkan. Mudah sekali membuat orang yang awalnya sangat benci. Sebagaimana Umar, Umar bin Khattab. Dia bahkan ya sampai kaum muslimin ketika itu mengatakan, "Umar, kalian harapkan untuk masuk Islam, memegang Islam, tidaklah Umar itu masuk atau mau memeluk Islam sampai ontanya dulu yang masuk Islam. Artinya apa? Enggak mungkin Umar itu bisa mau masuk ke dalam Islam. Tidak. Mereka beranggapan seperti itu karena melihat bagaimana kerasnya watak Umar yang tidak yang dia banyak menyakiti bahkan membunuh kaum muslimin ketika itu. Katakan tidak, tidak mungkin Umar bisa masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah yang menggenggam hati mereka. Hati manusia sekeras apapun itu mudah bagi Allah membolak-balikkan. Sehingga Umar menjadi di antara orang yang mulia. Bahkan dia adalah yang mulia setelah Abu Bakar. Luar biasa. Artinya apa? Gunakan senjata yang luar biasa itu yaitu doa minta kepada Allah. Di antaranya doa yang juga bisa kita amalkan adalah Allahumma kama hasanta Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki, engkau baguskan ciptaanku, maka perbaiki pula akhlakku. Kita minta kepada Allah, Sang Khalik yang memiliki yang mengganggam hati. Kiranya Allah juga memperbaiki akhlak kita. Karena kita butuh karena kita butuh Allahumma a'inni ala dzikrika wa sukrika wa husni ibadatik minta kepada Allah minta tolong ya Allah, tolonglah aku tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu tolonglah aku untuk selalu bisa memberikan atau melakukan ibadah sebaik-baiknya ibadah untuk untuk artinya apa? kita tidak punya daya upaya la hawla wa la illa tidak ada daya upaya yang kita miliki kecuali daya upaya yang Allah berikan kepada kita maka kaum muslimin tidak ada yang perlu kita sombongkan Yang kiranya kita semua berharap Allah berikan kebaikan tersebut untuk kita Bisa memiliki ahlak yang mulia Bisa memiliki ahlak yang budi pekerti yang baik Sehingga selamat hidup kita baik di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat karena jalan termudah masuk surganya Allah adalah diantaranya memiliki ahlak yang mulia. Baik, Mudah-mudahan bermanfaat kiranya kita tutup dengan doa. Kafaratul Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.